Assalamualaikum pemirsa. Ini kita bun-bun lagi di Watu Payung, di atasnya Nawungan Panggang. Jadi di sini tempat destinasi atau tempat wisata selfie, juga bisa melihat kabut, juga di bawah ada sungai Oyo, sangat lengkap sekali. Oke pemirsa, lanjut lihat-lihat, yuk. Alhamdulillah aku saiki kok tekan jenengane Watu Payung. Terus ngeterke Ilsam, terus karo Pak Yadi, karo Kadar. Alhamdulillah doan Kadar. Terus nang kono disuguh mendoan tekan Watu Payung. Saupama aku ki ora ana ragil kuning ki lak yo. Ra tekan ngendi-endi njulah alhamdulillah Gusti Allah marake. Aku anane saiki bersyukur karo Gusti Allah ana tekan ngendi-endi. Njulah wingi kok ya sing ngeterke iki Pak Suryadi ana Kadar ana. Terus disuguh pangan, terus disuguh mendoan. Kuwi tekan kono ki pas ana pedhute kanjel. Rumah saku ku jurang ku rumah saku ku kali kok bulan iki pedhut. Di seko tekan dalan wis pedhute wis akeh banget. Nemu jenenge pamaku ning omah ki ra perlu pedhut. Ning alhamdulillah es menes iki. Alhamdulillah pagi hari yang cerah ini ibu masih sehat dan masih bersenang-senang diantar oleh anak-anak di tempat yang wisata di hutan namanya Watu Payung Turunan di daerah Panggang. Sip. Alhamdulillah aku ndereke ibu mergo seko idene Eram. Aku bahagia banget, muga-muga ibu tansah paringi kebahagiaan. Sehat kembali, iso nganu anak cucu sampai ya ke depan berapa nanti tidak tahu, pokoknya sampai panjang yuswannya. Amin. Saya Mbah Mantri Bejo, rumahnya di Turunan di Watu Payung yang ngunjung adik Untari. Nggih, nama saya Ibu Untari, di sini ikut anggota wisata Watu Payung, Q Forest Watu Payung. Jadi sini saya juga nyambi jualan, setiap hari harus ada yang jualan biar ada pengunjung mau ini haus apa-apa udah ada yang jualan di sini, kasihan ya, biar maju, biar bangkit, karena sini juga udah termasuk alhamdulillah nggak ngilangi rezeki ya. Sini alhamdulillah dari jauh-jauh orang dari luar juga udah masuk sini. Alhamdulillah sini juga lomba nasional kemarin, juara lomba nasional juara 2 sini. Alhamdulillah Ibu Bupati juga hadir tanggal 19 Oktober. Jadi tanggal 19-20 itu festival kebudayaan harus ada sini juga. Alhamdulillah ada jadilan, kecok lesung, campur sari, reok, terus kelenengan ada sini. Mudah-mudahan wisata sini juga maju, biar bangkit, biar bangun. Terus mudah-mudahan yang dimanapun di tempat, di sampai seluruh Indonesia, biar hadir selalu, dapat hadir di sini, karena pagi yang dikejar kabut. Karena kama inian juga biar sini biar bangun, biar bangkit, datang dan hadiri wisata Watu Payung, Geopores Watu Payung, jangan lupa di Turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ibunya Pak Nasir. Enten boten anu kenal jare Pak Nasir? Nggih. Pripun iki tenggih wisata remen boten? Nggih remen alhamdulillah. Wonten penghasilan? Lah. Nggih. Muga-muga kathah ngoten lho, Pak. Penghasilan. Wingi-wingi pun wonten penghasilan dereng. Oh, sampun. Pun iso go tuku motor, go tuku sawah dereng penghasilane. Wah, dereng.
Sepinten nggih Pak mau mung sedikit. Tapi tetap disyukuri. Ya alhamdulillah. Iki rakin. Terus sedaya menika Pak. Niki barep. Sedaya niku aku. Alhamdulillah. Niki sing barep loro. Bun-bun pagi hari ini kita cukup. Tadi kita ke Watu Payung Purunan, daerah Kentul, dan kita mau pulang. Tadi kita menikmati pemandangan alam yang cukup indah. Jurang di Polda Sungoyo tertutup kabut, dan di sini masih alamnya asri, banyak burung-burung liar dan harus terjaga. Dan kita langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.